197, dia duduk di nak habis ya. Duduk di nak habis ni, tinggal 12 lain lagi habis. Habis ni dia terus buka kitab lain pula. Habis dia ya. Jadi bab yang masalah 218. Okey. Ini ada dalam 50 lain lagi habis ni. Buka cepat nak habis. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan menyesal kemudian daripada mati. Tetapi ketahuilah wahai saudaraku, tuan-tuan, puan-puan sekalian, menyesal itu berlaku ia dahulu daripada mati dan kemudian daripada mati. Bermula menyesal itu selepas mati pun boleh, sebelum mati pun boleh. Jadi pilihlah nak ambil yang mana satu. Ya. Tetapi kata Tok Guru ni, menyesal dahulu daripada mati itu boleh dibuat ke'atibat dan pengajaran apa-apa yang telah menjadikan menyesal itu. Orang kampung saya kata, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada dunia. Is 100% betul dengan hadis Nabi. Bagus orang tua-tua kita dulu ni, walaupun tidak masuk universiti, mengaji ke benang padi gitu, tapi dia cakap dengan betul. Sesal dahulu pendapatan, secara mulia ada guna, tak ada guna ya? Tetapi menyesal dahulu daripada mati boleh dibuatkan iktibar. Maksudnya sesal dahulu pendapatan ya? Dan tidaklah diperbuat lagi barang yang menjadi kemenyesal itu. Macam mana pengajarannya? Jadi bila kita dah sesal sewaktu hidup, maka kita tak buat lagi lah kesilapan yang sama. Oh, sesal sungguh aku, menyesal sungguh aku ikut kumpulan ni, maka aku tobat nasuhah, maka kita tak ikut lagi lah kumpulan tu. Tapi kalau dah masuk dalam kubur, kena letup 2-3 kali baru lah. Dan menyosal, kata dia, dia orang bismillah. Dan menyosal mereka, menyosal pun tak ada hal lah, berletup juga macam mana. Sesal di sini tak ada guna. Okay, ya? Baik. Adapun menyesal di akhirat itu, menyesal di akhirat itu ialah menyesal kemudian daripada mati. Hak berlaku menyesal di akhirat ni ialah menyesal kemudian daripada mati. Tidaklah dapat dijadikan akibat kalau menyesal setelah berada di dalam kubur atau duduk di mahkamah Allah di padang mahsyar, maka tidaklah menjadi iktibar lagi, tak ada guna lagi ya. Kerana negeri akhirat itu, pasal apa menyesal di dalam kubur tak ada guna tu? Tak boleh kamu tak tolong orang tak kubur ni, bapak-bapak baca supaya kita ada guna, tak boleh. Kerana negeri akhirat itu bukan lagi negeri tompek beramal, bahkan negeri tompek mengambil balasan, balasan baik atau balasan jahat. Kita ya. Kutub 168 dekat nak habis. Ujung kita nak habis, lepas ni tutup kita. Ya, tuan saya dulu pergi dekat nak habis, hari depan tu mula-mula buka, balik belakang tu nak habis. Kutub 168 tu depan tu, tu depan tu, belakang tu, eh? Kau Rumi? Rumi. Ah, jauh ni kena ke belakang. Haa, okey. Bukan ni? Boleh. Ada anak apa ni? Oh, ni sedap. Boleh dengar kan ni? Boleh, ya? Haa, boleh kakak ni. Siti nak hari sejak kakak boleh. RM50,000 dia dapat biar yang pakai ni, ya. Dia pilih ni. Jadi kita pun pakai macam dia juga lah. Boleh, ya? Okey. Jadi sekarang, kenapa menyesal dalam kubur itu tak jadi? Menyesal dalam kubur itu tak jadi sebab kubur itu pintu masuk bagi akhirat. Selamat datang ke akhirat dalam kubur itu dia tulis. Nantilah dibaca lah. Tak ada hadis tu, saya boleh sebutnya. Jadi
Masuk dalam kubur, tempat tu adalah tempat menyesal apa pun tak ada gunanya. Okey. Jadi ada yang terjadi, jadi macam mana? Ada yang menyesalkan dirinya kurang kerana amalan kurang. Bila masuk dalam kubur, dia menyesalkan Allah kurangnya amalan kebajikan. Dan ada yang menyesal akan dirinya tidak beramal. Allah kurangnya amalan hidup di dunia dulu, kesihatan jaga, ujian kesihatan buat. Satu bulan tiga ni kita pakai buat ujian kesihatan, tapi sihat beramalnya malah Allah menyesalnya. Dan ada yang menyesalkan dirinya tidak masuk Islam. Ini buat hafif. Buat kafir, orang mati, seorang tu Korea tu, orang mari mati buat masalah negeri kita ni. Menyesal menanglah dia sebab dia mati dalam kafir. Jong-jong apa nama dia, Jong-jong Inai kan nama dia. Orang mati sini tu, dia tu menyesal sebab mati kafir. Jadi, menyesal kita orang Islam, kalau tak cukup amalan menyesal. Orang kafir menyesal dia kerana tak dalam Islam meninggal. Dan yang lain-lainnya daripada sesalan itu. Maka hadisnya tuan-tuan, ini kita nak belajarnya tadi huraian untuk guru. Ini hadisnya ni dari Nabi SAW. Apa bunyi hadisnya? Al-Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya waddu ahdul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala as-sawa law an juludahum kanan quribat fid dunya bil maqarid. Apa dia kata dalam bahasa Melayunya? Dalam bahasa Melayu diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sukalah orang yang segar-segar dan ada cukup kuat badannya di dalam dunia. Ini benda kita suka berlaku ni. Barang kita suka berlaku. Bukan contoh saya pun suka. Segar. Segar suka yang ke dalam tadi. Ya Allah. Segar. Ya Allah ya Tuhan. Umur 65 pun. Allah. Terik lagi pipi. Gigi penuh lagi. Sukanya saya segar dan segar tu. Siapa ni saya? Ya, ya. Memang kita suka. Kalau segar. Segar. Lepas tu tuan. Cukup kuat. Umur 65, 25 kilometer boleh pusing lagi tasik tempatnya tu. Allah sukanya kita. Saya kata. Hak masa di dunia ni. Suka mereka itu pada hari kiamat. Suka hari kiamat macam mana pula? Suka pada hari kiamat pada waktu melihat mereka itu. Diberi akan orang yang kena bala di dunia akan pahala. Ya. Tak suka benarnya. Bila dia ni duduk di dunia, susah. Kena bala sini, kena bala sini. Tapi di akhiratnya dapat pahala. Ada orang di dunia duduk dalam jik. Masuk jik keluar dia. Masa masuk lebih raya, keluar lebih raya. Masuk jik 6 tahun keluar. Keluar 3 bulan masuk pula. Kena badalah di dunia tu. Tapi di akhirat pahala boleh. Allah syukurnya dia. Ya. Itu orang panggil segar di akhirat. Macam mana nak segar di dunia nanti? Hak segar di dunia tak ada macam mana? Nanti kita tengoklah. Okey. Jadi nak ceritanya, kalau orang buat perbandingan di antara segar di dunia tapi dapat bala di akhirat dengan dapat bala di dunia tapi dapat pahala di akhirat, maka dia akan sanggup duduk di dunia ni walaupun dicabik kulitnya dengan gunting, digunting-gunting kulitnya, hancur lebur, sakit, darah leneng darahnya. Tapi kalau dapat pahala di akhirat, maka bila dia jumpa di akhirat orang yang gunting dia tu, bro, dia kata,
berbahasa di bro. Baik. Terima kasih. Wah, terima kasih sama dulu. Sebab lu buat, wah dulu sakit dapat bala dulu. Sekarang saya dapat nikmat syurga. Nikmat akhirat. Terima kasih. Begitu sekali perbandingannya tu. Lepas tu, apa nak mengajar tuan-tuan, puan-puan dan saya? Mengajar kita bersamanya ialah apapun yang kita buat, mula-mula tidak salah. Kita mencari kesihatan, kekuatan, kesegakan. Asalkan benda terhalang di dunia, tidak salah. Buat apa tuan-tuan apa? Nak makan apa? Jus apa telan? Pasak bumi, makan. Pamuka, barulah buat kan apa? Silakan. Tapi jangan menunjuk-nunjuk saya, apa? Tak salah. Yang salahnya ialah nak cari kesegakan dunia, kehebatan dunia, sampai kita lantak semua yang haram kita buat, yang halal kita buat, jadi kita hebat di dunia. Hak ni, maka di akhirat dia akan menyesal, sesesal-sesal, menyesal yang sama. Jadi, pelajaran yang kedua, kalau tuan-tuan nak supaya kesegakan kita di dunia boleh membawa segak juga di akhirat, maka berusahalah untuk segak. Nawaitu dia niatnya ialah kerana nak membanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segak itu. Kita dah letih, kita rasa mengajar pun tak boleh letih. Kalau nak mengajar, cakap lima pasal, jadi mana tak dapat sebab kita letih. Dengan kita segar, segar saja orang kata, ustaz, ada kuliah lah, boleh. Tapi tak apa, kalau tak saya beritahu macam mengejut begini. Masalah mengajar agama ni, Allah beritahu tengah lebuh raya pun saya boleh mengajar. Waktu kereta tak ada, saya boleh mengajar. Tak ada masalah. Sebab apa? Allah pun dapat pahala, saya pun dapat pahala. Sebab apa? Saya sangat segar. Kalau tak terhati, tapi Allah tak guna. Jadi, Nabi sebut, dalam kita mencari kesegaran dari hati lain, biarlah kesegaran kita itu mampu untuk kita tegak kerana mendirikan sembahyang, bekerja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Jangan matahari ya, tiga emas untuk satu hari bulan emas ni. Perisa kesihatan dah bergantung di dekat pagi. Kau bila? Tahun dulu ke tahun itu? Dia kata, pemeriksaan kesihatan bagi orang yang bersara. Satu hari bulan tiga. Tahun bila saya tak tahu, saya baca tadi. Sila datang lama-lama. Tempat di mana saya tak baca. Rasa pun sini. Sini kan? Tempat lain. Pergi. Dunia ni, pergi perisa. Nak sihat. Niat ni, ya Allah, jangan lupa bila kesihatan. Kerana aku nak tumpu amalan kembali. Aku nak pergi haji, buat haji di Mekah, tuan-tuan. Kalau kita tak segar, Allah, Pak. Rasa jelasnya, jelas berkebusuk hati. Rasa jelasnya kita kepada orang segar. Dia sudah beri 11 kali dia beri buat umrah. Masa pergi haji tu. Dia 11 kali dia. Kita baru 2 kali. Yang ni bahasa Kelantan. Buat sekali dia kenapa? Sebab tak segar. Kan? Bukan pahala tu. Tapi tak apa Tuhan ni kan. Bukan di sini banyak kali tu. Dan ada hek-hek gitu tu boleh juga buat. Maka tak apa lah. Dia segar. Baru umur 35 pergi haji dah. Buat umrah. Pakai kain. Oh pakai kain. Moga dia punya kain ihram tu hebat. Oh kok melu-melu selik juga kain ihram tu. Dalam sudut buat tu. Dia. Tak apalah. Asalkan bahagia. Saya saja bawa ke situ nak beritahu tak salah. Tetapi kalau terpaksa koyak kulit, koyak muka, patah gigi, tercabut telinga di dunia kerana mempertahankan Allah Muhammad Rasulullah, begitu dia duduk dalam jail, wadah terkenal semua dia. Tak apa, kalau sekiranya di akhirat dapat pahala. Jadi bila begitu duduknya kita, maka kita tak ada masalah. Kemasuk jir, masuk jir pun ada makan. Dekat 6 kali sehari makan dalam jir berada. 6 kali sehari. Terus orang masak ada.
Doktor datang tiap-tiap minggu, tak ada masalah. Kalau nak suruh saya berhenti kerana takut masuk J, kering salam. Kering salam pada J sungai jelur. Tunggu saya di sana, misal dia kata. Sebab apa? Dia nak pahala di sini pun nampak, sana pun nampak. Buat ustaz ni kalau masuk J, tak saya risau. Kedepan dia. Kedepan. Baca doa. Semua ustaz. Ada ustaz masuk J tu. Saya risau lah ya. Teruskan ustaz. Ustaz Rahman tu kan ni ke? Jangan tanya. Jangan tanya umur tua ni. Jangan dia. Habis di situ. Masalah. Barulah dia keluar atas satu masalah 219. Dia Tok Guru ni dia hurai. Dia keluar satu soalan. Dia sebut Tok Guru baca, Tok Guru hurai. Tuan-tuan dengar tak? Jangan risau. Dengar dia tak ada masalah ya. Menyesalkan tidak bertambah kebajikan dan tidak meninggalkan kejahatan. Saya tak faham tu. Kita baca dia. Menyesalkan tidak bertambah kebajikan, tidak meninggalkan kejahatan. Ya. Honornya ialah kita kena sesal kerana kebajikan tak bertambah. Duk main pesen lama aja. Lepas tu kita kena menyesal kalau kejahatan tu kita tak tinggalkan. Jadi sekarang kena menyesal ya. Maknanya kita cek balik kebajikan yang kita buat tu. Dari dulu lagi kita lepas semayang esok, pum, keluar. Apa namanya semayang sunat tak buat, apa tak buat, ya. Puasa orang macam buat, puasa sunat tak buat. Walaupun Isnin kami tu, ya. Tapi maknanya, kita dalam kita berfikir tu, ay, sesal lah aku masa muda-muda dulu, tak boleh betul-betul amat ibadat ni. Sekarang, jadi menyesal tidak bertambah kebajikan. Kalau menyesal tu boleh menyempatkan bertambah kebajikan, itulah yang terbaik. Bila dia sesal, mulai bulan depan aku nak buat amalan. Sebab dia masih sesal. Ya, baik. Habis di situ. Begitu juga kita tengok kejahatan kita ya. Kadang buat kita suka untuk tengok kejahatan orang lain. Kejahatan orang semua dia tahu. Kekurangan orang lain semua dia tahu. Dia cop orang tu begitu, orang ni begini. Tapi kekurangan dia, kejahatan dia, dia tak tahu. Tak apa, hari ni kita mari cek tengok apakah kejahatan kita yang kita masih amalkan. Minum Allah mana tak ada buat kita. Akan sebuah pendek, tak mahu, tak aman ni tak ada buat kita. Hak biasa ada buah kita ni ialah dengki, busuk hati, makan riba. Kadang-kadang ada. Buah Islam bukan buah dalam surau ni. Kadang-kadang ada saja dengan kita. Busuk hati dengan orang lain, dengki. Benda ni kejahatan yang amat sangat. Itu dia ya. Jadi kalau kita ada benda tu masih ada dengan kita, maka kita wajiblah tinggalkan dia. Sesal betul-betul hak ada dia dan tinggalkan dia. Okay, ya? Tapi orang yang terbohong, sungguhnya telah lalu dikabarkan bahawasanya di negeri akhirat itu ada bermacam-macam kesalahan. Dan telah dikabarkan dahulu akan satu dalil yang menunjukkan kesalahan orang di negeri akhirat. Dan telah dikabarkan dahulu akan satu dalil yang menunjukkan. Dan di sini ada satu hadis lagi. Kalau hadis yang baca dah ni lah. Waktu menyesal di akhirat. Dia menyesal di akhirat. Apabila dia tahulah begini pahala dia dapat di akhirat, maka dia sanggup di dunia dulu. Walaupun kulitnya dicincang-cincang, dituris-turis dengan pisau, dia sanggup. Kalau dia tengok, kalau dia dapat tahu begini dan balasan di dunia merah. Tapi sekarang yang cerita tuan-tuan itu satu hadis. Jadi nak beritahunya bahawa Nabi-Nabi rasa dah semua ni. Kulit koyak berdarah patah gigi ni Nabi-Nabi dulu semua rasa. Azab di dunia. Tapi mereka sekarang sedang merasa nikmat di syurga. Ya. Dia hadir dulu. Hadir yang panggung dia kata begini pula. Hadir yang kedua.
An Abi Hurairata yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yamutu illa nadima ma min ahadin yamutu illa nadima ya qulu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah qala in kana muhsinan nadima alla yakuna zdada wa in kana musian nadima alla yakuna nazaa. Hadis Nabi ini kata-kata yang sangat tinggi, sangat berfilosofah, bersastra penuh. Dalam Melayu dia kata mana tuan-tuan ya, enggak nak boleh. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang mukmin yang mati ia melainkan mati menyesal pada masa hari akhirat kelak. Dalam permudahkan biasa bahasanya, semua orang Islam yang mati menyesal di akhirat. Tuan-tuan menyesal, saya menyesal, semua. Ayuh, ikut mana pula ustaz tu nanti ya. Jadi bila Nabi bersabda begitu, sahabat-sahabat heran. Qalu, qalu, ramai-ramai tu. Semua ramai-ramai tanya. Kita ni seorang yang tanya, tak ada terus kata-kata, tanyalah. Mereka tanya, ramai-ramai dia berkata tanya Rasulullah, bersungguhnya buat dia ni nak ilmu. Dia, tak kenal tanya ramai-ramai tanya, apa kesalahannya tu ya Rasulullah? Sesahak lagu mana tu ya Rasulullah yang begitu sekali? Semua orang menyesal tu. Bila didengar oleh Nabi agak pertanyaan itu, lalu Nabi menjawab. Okey, Nabi kata apa? Jika ada orang itu orang yang berbuat baik di dalam dunia, Nabi kata, orang mati itu kalau dia orang baik, orang juru orang baik, maka dia menyesal sangat sebab dia tak tambah betul-betul di dunia dulu. Dia tahu dia dapat pahala nikmat begitu banyak, sepatutnya tak, oh susahnya kawal, susah tak kawal dia mah. Patutnya kalau buat lebih lagi masa di dunia dulu. Kalau banyak lagi di dunia, Allah menyesalnya saya sebab saya tak tambah banyak-banyak dulu. Dalam bahasa utara, sebab saya tak pulun betul-betul dulu. Sepatutnya aku pulun betul-betul. Yang menonggeng, makna buat betul-betul. Itulah menyesalnya aku sebab aku tak buat betul-betul dulu. Ya, tidak banyakkan lagi. Jadi, ya. Dia jawab begitulah, surah kata begitulah. Kata sebab apa menyesal di akhirat akan tidak ada bertambah lagi kebajikannya. Lagipun dia nak tambah lagi di akhirat, dia kalau boleh nak buat lagi, tambah di akhirat itu. Tak boleh lah. Maknanya huraian saya ya. Jadi huraian malaikat, kalau aku tambah lagi amalan kebajikan di sini ni, boleh tambahkan nikmat. Boleh lagi, dia nak, dia ingat lagi zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau aku zikir boleh 2-3 ribu, lagi boleh tambahkan. Tak boleh tau. Sebab situ malaikat tu dia pahala ni pun pencet, dia tak ada lagi. Dia tak perlu dihapus. Dia pun duduk terima nikmat. Jadi tak boleh. Undang-undang segala macam tak ada dah. Undang-undang buat ini, dapat ini, buat ini, dapat ini, tutup. Tak ada. Jadi tak boleh nak tambah orang menyesalnya aku, dia kata. Habis. Kamu jahat-jahat tu dia sesal macam mana ya Rasulullah. Yang jahat tu pula, tu dia ya. Apabila, apabila dia buat di dunia tu, dia menyesalnya sebab apa? Wa in kana musian. Dan jika ia orang yang jahat, menyesal ia sebab di dunia dulu tidak tinggalkan kejahatan. Di dunia dulu dia tak tinggalkan kejahatan tu, bila masuk dalam kena azab, menyesal dia ya. Semua orang akan menyesal. Di dunia ni sedaplah, tipu sana tipu sini, rasuah sana rasuah sini,
Sedaplah mewah dari hidup awak. Ha, bolehlah, ingat. Kalau terlepas pun, di akhirat, sangat dahsyat balasannya. Mesti dia akan menyesal, ya. Itu dia, ya. Okey. Kalau orang berbuat baik di dalam dunia menyesal, ia di akhirat akan tidak ada bertambah lagi. Bertambah tak boleh dah. Dan jika ada ia orang berbuat jahat, menyesal ia akan tiada ia meninggalkan berbuat jahat itu. Kenapa Puca menyesal ini? Sebab dia nampak dengan mata dia dah. Hasil daripada kerja dia di dunia, nampak dengan mata, rasa dengan tubuh dia. Kalau alam syurga, rasa dengan mulut. Ya, ya? Sebab pun jadi menyesal itu, jika ada ia orang yang baik berkehendakkan banyak dapat balas baik di negeri akhirat. Itu dia, ya. Tetapi di mana boleh dapat, kerana di dunia tidak membanyakkan buat baik. Maka jadi ia menyesal. Dan apabila ia orang jahat, maka pada masa ia melihat dosa besar dibalas akan dia dengan seksa yang amat pedihnya, maka menyesal ia akan tiada dirinya meninggal di dunia daripada perbuatan jahatnya. Sepatutnya dia tinggalkan buat jahat dulu. Baik, tuan bila duduk di situ, bagi orang yang tak mati lagi macam kita ni, maka kita bertuah. Sebab apa? Jahat macam mana pun kita, insyaAllah boleh setan. Jahat kita dengan Allah ni boleh setan. Sebab apa? Allah buka untuk menyetelkannya cukup dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan benar-benar bertaubat. Jadi, syukur banyak-banyaklah sebab kita masih sehat sekali lagi. Ingatkan masih okey, terlebih bertawak. Ya. Caranya dengan Allah, dia settle dalam mungkin dalam 15 minit ataupun 10 minit settle. Bila kesalahan seorang manusia, mungkin makan tahun. Sebab taubat salah dengan manusia ini adalah terlalu payah. Sebab kena cari orang yang kita buat dosa itu, kena minta maaf ke depan atau bertelepon minta maaf dengan dia. Bila dia kata okey, maka barulah selesai. Bila ya, jadi sekarang itu untuk yang masih hidup. Bagi yang dah mati, ustaz, macam mana lah kita nak buat dia ni? Saya tahu dia masa hidup dulu memenjar ustaz. Di waktu hidup dulu kastam ustaz. Saya tahulah saya pergi kastam juga. Saya pegawai bawah, saya pegawai atas. Oh banyak dia makan duit ustaz. Bukan nak beritahu kastam tu jahat. Tidak. Kawan tu beritahu saya. Sebab dia kerja kastam. Masa duduk mengajar macam ni lah. Cara nak buat ustaz? Begini, brother. Kita pakai doa supaya Allah maafkan dia. Supaya Allah tolong dia di sana. Sebab you kawan baik dengan dia. Tak ada lah. Benda yang paling bagus, yang paling baik sekalinya ialah awak boleh tolong sebagai seorang kawan. As a friend, kata Belanda. Jadi sebagai kawan, minta tolong dengan Allah. Saya ni ada kawan mati yang dalam dosa besar. Saya ni. Saya tahulah. Okay, saya tahu. Okay. Maka, setiap kali saya teringat pada dia, mesti saya akan doa untuk dia. Saya akan doa. Ya Allah, tentu aku tahu. Ni isi doa saya. Baik atas kereta, lalu ke kubur ke apa, ini isi doa saya. Ya Allah, tentu saya doakan doa untuk dia. Aku tahu kawanku itu melakukan dosa besar. Tetapi engkau memakan aku, ya Allah. Ya Allah. Sebagai kawan, aku harapnya supaya ampunan dosa, ya Allah. Engkau letaklah ia bersama-sama orang yang baik. Sebab engkau maha pengampun, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Tetapi kalau engkau tidak ampunkan, ya Allah, maka aku tidak dapat membuat apa. Saya berbuat gitu lah dalam doa saya. Kalau kamu ampunkan, ya Allah, syukurnya aku sebab dia mengalami aku. Tapi kalau kamu tak ampunkan, tak ampun sebab kamu adalah maha segala-galanya. Ya. Itulah tentu dia. Kata seorang orang yang bersalah
di depan raja yang sangat zalim. Kalau tak silap ni, Ustaz Yahya Rati mesti ingat saya. Atari Jurman, Jurman terjerama Syami'an wa anta lil afwi ahdu fa'in qatalta fa'in afauta fa'man wa'in qatalta fa'adu. Maknanya, aku datang kepada kamu ni wahai pemimpin, bawa dosa yang penuh atas belakang. Kalau kamu ampun, amanlah aku. Kalau kamu bunuh mati, kamu sangat adil. Pusingnya, pusing ke mana pun, aku nak minta ampun darimu, wahai pemimpin. Dalam Quran, tentang Allah ni, ada ayat tu, Tuhan berfirman dalam Quran Allah, ayat tu sedap sungguh ayat tu. Biasanya kalau tu imam tu semayang jenazah, dia duduk dekat jenazah tu sebelum dibawa jenazah ke kubur, dia akan baca ayat tu dan dia doa dengan baca ayat tu. Maknanya, wahai Tuhan, aku tahu hamba ku ni banyak dosa. Kalau kamu kalau kamu azabkan dia pun, kamu adalah maha adil. Tetapi kalau kamu ampunkan dia, kamu maha pengampun. Jadi dia baca itu, dia doa oleh yang demikian, ampuni ya Allah sahabat ini, ampunkanlah dia ya Allah kerana engkau maha pengampun penyayang. Sebut begitu ya. Nak beritahu apa itu? Saya yang tersentuh di situ, dosa dengan Allah boleh settle bila-bila masa. Tapi jangan buat tau, jangan buat apa-apa. Begitu tak saja. Subuh Isa tak saya semayang, sebab dosa dengan Allah boleh settle. Lepas tu sama kami. Jangan. Maknanya hak buat tu, hak tersedar tu, hak dengan Allah boleh settle. Tapi hak dengan manusia wajib kena cari. Tiap-tiap orang manusia tu kena berdepan dengan dia, minta maaf depan sebab dosa kamu buat dengan dia. Ya. Tapi yang kemudian itulah dia. Bila kita masih hidup, segala benda yang kita belajar malam ni ada jalan keluar bagi kita kalau kita terlibat dengan benda ni. Tapi bagi orang yang dah mati, kita sebagai sahabat doa kepada dia. Saya selalu masuk dalam WhatsApp group saya ni, bila hari kami mana jemaah, malam ni mana jemaah, sahabat-sahabat, marilah kita pakai doa kepada sahabat-sahabat kita yang dah mati. Kumpulan saya ni ramai dah, sebab 65 belah ke arah atas, ramai dia meninggal. Marilah kita doa malam Jumaat ini, semoga dia rohnya bersama-sama orang yang soleh, Allah letakkan di antara kita. Ya. Itu je tuan-tuan. Kita mengaji ni nak benda tu lah. Sebab tu bila kita punya orang mati, orang meninggal, jangan kira siapa dia. Jangan tu tengok dia, oh dia ni jahat ustaz dulu. No, bila dia mati, kerja aku ni ialah, bila sahabat aku mati, aku nak raya kepada Allah supaya maafkan sahabat aku. Letakkan dia bersama orang yang soleh. Dia ni adik-beradik aku sebelah Nabi Adam dan Siti Hawa. Walaupun dia kumpulan mana, parti mana, jahat macam mana, bila aku bunyi dia mati, aku akan doa itu. Itu dia. Sebagai hidup satu koriah seorang, satu tamat. Allah. Benci macam mana pun kita pada dia hidup dulu, bila dia dah mati, tak ada. Allahumma fillahu wa rahmahu wa rahmihi wa rahmahu wa rahmihi. Rugi ke kalau kita doa itu pada kawan kita, pada pada musuh kita Islam dah mati, musuh di dunia, musuh perjuangan. Rugi kalau kita doa begitu. Kalau dia tetap lain dengan aku apa, doa itu tetap pahala penuh dapat pada kita. Sebab manusia ni dia paling dekat dengan Allah ialah apabila dia berdoa dalam sujud. Itu dia paling dekat dengan Allah. Jadi untuk orang Islam sama Islam, dia terus terus berdoa. Di mana? Lepas tu malam-malam jemaah tuan-tuan buat tahlil. Jangan lupa ingat tersebut mana niat ke semua, siapa-siapa sahabat kita, maka minta Tuhan ampun kepada dosa dia. Minta Tuhan minta dia bersama ahli syurga. Lepas tu ikut pandai Allah lah. Dia maha pandai, maha baik. Kita tetap dapat pahala dengan doa itu. Habis tajuk itu, mari kita pergi bab yang kedua dia. Ialah bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan mukhal, menerangkan menipu daya. Ha, itu dia. Disebut ini mukhotalah.
Babu ma ja'a bil mukhatala ad-dunya bid-din. Tak apalah, arti dia ni ialah bab yang menyatakan, menerangkan, menipu daya dunia dengan agama. Dia ya. Cara mudah, macam mana dunia tu tipu agama? Siapa tenggelam dalam dunia, tamak dunia, ingat, dunia tu boleh tipu kita. Ketahuilah kiranya saudaraku, adalah dunia ini yakni mata benda. Disebut dunia di sini ialah harta benda dunia dan kesedapan dunia adalah fitnah yang besar di atas kita manusia. Tuan-tuan dan saya masa Adam. Orang mati dia tak duduk atas dunia lah. Dia selesai di sana. Ini masalah bagi orang hidup pula. Buat kerja pula. Kita duduk atas dunia, jangan lupa. Segala kesedapan dunia, pangkat di dunia, kemewahan di dunia adalah dia boleh menjadi fitnah. Boleh menjadi penipu yang besar untuk kita. Dia boleh tarik kita kepada kesesatan. Kenapa? Dengan sebab manisnya dan elok rupanya dunia ni, kesedapan dunia, kekayaan dunia, pangkat di dunia memang elok rupanya, manis rasanya dunia ya. Maka terpedaya semua orang, sama ada orang berilmu atau orang jahil, berakal atau bodoh, kecil atau besar. Maknanya orang berilmu mengaji tinggi, orang tak mengaji, orang akalnya cerdik, orang tak berapa cerdik, orang yang kecil besar, semuanya memandang dunia, harta dunia, kekayaan dunia itu semuanya akan nampak manis dan sedap. Tuan-tuan tak tahu, tapi saya begitu. Saya nampak dunia ni segala-galanya, harta dunia, pangkat segala macam, saya nampak dengan manis. Ya. Baik. Hingga orang yang ada beragama sekalipun tertipu daya olehnya. Nampak manis di dalam dunia ni, kalau tak kena cara, dia ditipu oleh dunia. Ya. Baik. Nabi ajar dalam hadisnya, Nabi ajar an Abi Hurairah ta an Abi Hurairah ta yaqulu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللبن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي يفترون أم على يختر أم علي يختريسون بدي توقف تقرأ تو في في هذا بوجهه قف قفير قفير يا قي فلفت لعب عن لعب عنا لعب عنا على أولئك منهم فتنة تدع الحليمة منهم حيران دعوة دعوة هي أنو لا بتحوتو يا سيدنا الإمام لا بد أن يعمل أيه ما شو هذا الله أكبر لا بد لا يعني يا sebelum ajar siapa bilang ya sikitnya. Nabi kata akan keluar pada akhir zaman laki-laki yang menipu, menipu daya akan dunia dengan agama. Memakai mereka itu bagi bagi orang-orang akan kulit kambing daripada lembut lidah mereka itu lebih manis. Maknanya di hujung-hujung dunia akan kiamat nanti akan keluar orang yang memang dia menggunakan lidah dia, percakapan dia, gaya dia mengalahkan alim ulama. Tujuan dia nak menipu. Akan keluar dia ke dalam. Cakaplah apa tajuk pun dia boleh bincang. Tajuk nak beli hotel di Mekah pun dia boleh bincang. Waduh, rupanya menipu. Tapi pakaian kita nak kata dia menipu tak? Sebab apa?
serban ada dua, apun buah tasbih ada di tangan, kayu sogi dalam pakai baju, zikir setiap masa. Tapi cakap dia tu adalah tujuan menipu. Bukan kata pada siapa, Nabi kata akan ada yang begini di akhir zaman. Lepas tu, simpulan kata, ustaz jangan jadi begitu. Tuan-tuan jangan jadi begitu. Cakap benda yang betul. Jangan nak menipu. Itu dia ya, cakap benda betul. Jangan kita cakap tujuannya tipu orang supaya dapat duit. 6,000 seorang pergi umrah, sekian-sekian-sekian, akhirnya habis tak ke lahir saja. Umrah tak tahu mana. Nah, jangan begitu ya. Itulah untuk pilihan pelajaran khot terbuka dalam kitab agama ini. Jadi cakap tu je lah, insyaAllah kita akan sambung lagi. Video dah masuk lah, bila depan insyaAllah ya. Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.